Kan saya kebetulan di Banten, lalu saya ngomong Banten karena saya kenal Banten. Saya ngerti Banten. Jadi saya berani mengatakan kalau Banten menjadi sebuah percontohan, ini sangat luar biasa dan memang sudah pantas. Loh itu. Akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Karena siapa? Karena di sini ada tokoh mutiara yang luar biasa. Yang pertama siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sebelum itu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang kutbil aktab di zamannya. Guru Mursyidul Kamil Sayyidi Syarif Hidayatullah. Silahkan berpendapat silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Bahwa Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Shah Jalal. Beliau di mana Ahmad Shah Jalal? Beliau di Anam. Sekarang masuk daerah Vietnam. Beliau meninggal di sana. Anak-anak beliau luar biasa. Ada yang berjuang di mana beliau di Cina. Namanya Qutbul Alwi, Maulana Yunus dan beberapa lagi putra-putri beliau yang sangat hebat. Ibnu Imam Abdullah Uthman Khan bin siapa? Bin Amir Abdul Malik. Bin siapa? Bin Alwi Ammal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Ibin siapa? Ibin Alima Muhammad Sahib Marbat, tokoh muhaddithin pada waktu itu. Paman beliau terkenal sekali, Al-Imam terkenalnya Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Imam Ahmad bin Ali bin Al bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, tokoh muhaddithin yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam diterangkan di dalam kitab Masyru' Urawi, apabila beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir ibu Muhammad Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir ibunya Sayyidah Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin, cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Sayyidah Fatimatuz Zahra, cucu Sayyidina Al-Imam Abi Bakrin Siddiq. Jelas? Jelas. Itu aja. Itu nasa. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita enggak mau tahu itu. Sebodohlah. Dan saya tidak mau mengurusi. Itu aja. Paham kan? Nah, itulah satu contoh. Ketika beliau masuk ke Indonesia, bukan sekadar beliau hanya tahu ilmu agama saja, beliau seorang ekonom. Semua wali sembilan, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan, bukan masuk ke Indonesia adu kesakten. Bukan. Senjata yang paling ampuh pada waktu itu di dalam dakwatul Islam, akhlakul karimah. Itu yang paling ampuh di antaranya. Jangan khilafiyah saja dikembangkan, ribut, nanti mau pemilu 24 sendiri sudah ramai lagi. Belum yang lain-lain.